Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ni saya nak tunjuk cara guna Artemia ni, jenama Amerika. Tulis Amerika. Ni Artemia ni dia jenis kecil semua kot. Lepas tu persen dia 95%. Okay, jadi hari ni kita nak buka, kita nak buat. Okey, ni kita buka Artemia ni, lepas kita buka simpan dalam peti. Sama ada korang nak simpan peti beku boleh, tempat sayur boleh. Dalam dia. Okey. Untuk buat Artemia biasa orang guna air tapak lori. Nak guna air paip biasa direct pun boleh. Okey. Satu air paip dalam lebih kurang 1 hingga 1.2 liter. Okey. Untuk buat Artemia orang perlukan botol. Botol ni botol air kok Fenang. Lepas tu ni cap kita panggil. Penutup ni, lepas tu wayar. Ni, wayar hose eh. Lepas tu pump. Pastikan pump ni lebih tinggi daripada kedudukan botol. Jangan letak botol tinggi sebab bila kita tutup nanti air masuk dalam pump, rosak pump. Okey, untuk ni, ni air pahit tadi, kita ambil letak dalam. Okey. Biasa kita buat kiri kanan lah sebab yang ni menetas, kita bagi yang ni pula. Okey. Kita isi siap-siap air dalam kan. Kita buat siap-siap. Ni air pahit tu kan. Kalau nak guna air takut lori pun boleh. Okay. Lepas tu garam. Garam ni garam kasar, garam biasa. Garam dapur eh. Tak perlu guna garam yang kering pun boleh. Ni lebih kurang dalam satu sudu. Okay, satu sudu sini. Ataupun biasa saya ambil kalau nak guna tangan lebih kurang macam ni. Tak. Okay. Lepas tu Artemia. Okay, untuk Artemia ni bergantung. Kalau biasa satu spang besar ni pun boleh. Kalau korang banyak spang besar sikit, letak banyak sikit. Okay, next ni. Okay. Ni kita cuba dulu eh. Satu kita letak setengah. Ni setengah saya letak. Ni satu lagi saya letak penuh. Satu sudu ni. Okey. Ni dalam masa 24 jam dia akan tetas. Biasa 18 jam dah tetas dah. Okey. Kita tengok dalam masa 24 jam. Baik. Siapa yang nak yang ni boleh PM saya nanti. Tengok result dia macam mana. Lepas tu siapa yang pernah guna kita bagi testimoni sekali. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita jumpa lagi hari kedua eh. Semalam saya buat ni. Yang ni setengah sudu, yang ni satu sudu. Satu sudu. Sudu yang kecil, satu sudu KFC kita panggil. Okay, mula-mula kita tutup pump. Tutup pump biar kejap. Lalu yang tak ada, yang tak ada penapis ni yang macam ni ke, macam ni ke, ataupun macam ni. Tiga-tiga ni semua saya ada. Yang ni RM80 satu set. Yang ni RM35, yang ni RM40. Okay. Yang ni biasa dia ada dua saiz. Yang biasa dia ada untuk yang small roll, yang big roll. Apa beza small roll dengan big roll ni? Yang ni saya guna small roll. Small roll ni untuk anak ikan umur 4 hari dan ke atas. Untuk ikan laga eh. Yang big roll biasanya 7 hari dan ke atas. Biasa orang akan cari yang small roll. Okey, yang ni dia ada dua. Dia ada untuk big roll dan small roll. Okey. Yang ni untuk big roll. Okey. Saya tak guna lah. Yang ni untuk small roll. Yang ni untuk small roll. Okey. Biasa kalau ada penapis, dia tak perlu tunggu dah. Kulit dia naik atas tak perlu dah. Nak apa? Nak biar Artemia saja. Okey. Ni saya akan guna direct penapis. Okey. Yang ni yang kasar, yang ni yang halus. Okey. Buat macam ni, tak perlu nak pakai cok ke nak, tak perlu. Kita cabut je sini. Satu gigi. Cabut je, masuk terus. Okey. Masuk terus dah ni. Biasa kalau kita buat dua ni, tengok sini. Biasa kalau kita buat dua, setengah ni kita bagi pagi, setengah bagi petang. Esok kita tukar yang ni pula. Setengah bagi pagi, setengah bagi petang. Tu minimum pemakanan untuk anak ikan laga. Biasanya kita buat, kita bagi tiga anak ikan laga ni. Sebaik-baiknya, yang baru lahir ni, banyak kali kita bagi makan. Contoh, satu hari tu tiga kali, empat kali, baru cepat besar anak ikan. Okay? Yang ni kita tapir eh. Kulit akan duduk atas, Artemia akan turun bawah. Okay.
kita buat dua-dua lah, kita tunjuk dulu. Kalau biasa kalau sebab ni saya tunjuk video, saya buka je ni. Tak biasanya saya sini pang sini, wayar ni masuk pada pang, saya tuah je tu. Sebab kita ada penapis, mudah. Penapis ni tujuan dia, dia nak asingkan cekerang tu. Cekerang BBA yang dah menetah dengan BBA yang dah menetah. Ni BBA yang bawah menetah duduk bawah, cekerang akan duduk atas. Jadi mudah lah nak asing dia. Kalau korang tak ada, korang nak guna dropper pun boleh. Korang seduk slow-slow pun boleh juga. Okay. Ni biar dia turun semua dulu. Lepas tu kita kena bilas. Okay. Yang ni kita kena bilas. Tak boleh tak bilas. Bila tak bilas air masing. Lepas tu ada efek pada anak ikan. Okay. Kita buka baik. Kita bilas. Okay. Tekan atas. Ni tekan. Suat timia. Nampak warna beza dia. Okay. Bilas je. Bilas, 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 bilas. Dah lama sikit tak apa. Tak nak ikan rasa air masing lagi. Makanan ni rasa air masing. Jadi kita punya bilang lah. Bilang dengan air pahit je. Tak perlu dengan air tapis. Okay. Yang ni pun semalam pun saya guna pun, saya buat pun, saya buat dengan air pahit je. Yang ni jenama BBS yang saya guna, jenama BBS Amerika. Okay. Okay. Ni, yang ni buang lah. Kulit dia buang lah. Okay, kita nak yang ni. Kita nak yang ni. Okay. Okay. Ni yang dah siap dah. BBL yang dah menetah. Okay. BBL ni. Okay. Lepas tu, ni air. Air kampung klori. Okay. Ni air yang kita simpan lah. Okey, ini saya letak aki kat dalam sebab tu dia warna kuning. Okey. Lepas tu kita akan masukkan ni. Kita masuk air ni. Okey. Ini punya kawan saya kesak pada bulu dulu. Ni tujuan orang lelaki berut besar je ni. Okey, nampak? Tengok kadar peratusan dia. 90% ke atas. Kalau cari BBS, sebab BBS ni harga dia mahal. Kalau cari kadar peratusan menetah tu banyak. Okey, tinggi. Okey. Sekejap lagi saya tunjuk balik cara buat balik. Sebab lepas kita ambil, kita kena buat balik tiap-tiap hari. Untuk anak ikan laga, kena buat tiap-tiap hari. Okey. Ni makanan dia daripada umur 4 hari hingga sebulan lebih. Okey, lepas tu baru kita nak tukar kutu air, pellet. Okey. Yang ni ada kesan-kesan telur dia, kesan-kesan cekerang dia. Okey, yang ni kita basuh lah macam ni. Kita basuh ke? Basuh. Lepas tu letak air siap-siap. Okey. Satu. Biasa kalau ikan terlalu banyak, kita buat kita buat 4 set. Kita ada 4 ni. Satu, ni basuh balik. Sama juga. Tak perlu nak color tape ni, tak perlu. Tak perlu nak guna lampu, tak perlu. Sebab ratusan BBS ni sangat-sangat baik, sangat-sangat cepat. Okay. Lepas tu, letak balik minyak. Saya letak garam dulu. Garam sama macam semalam juga. Satu sudu makan ataupun kalau korang dah tahu suka ikan garam untuk tu, korang agak-agak je. Lebih kurang satu sudu makan banyak minyak. Okay? Letak. Satu. Okay? Dua. Kalau korang tak pandai lagi, korang guna sudu lah. Okay? Lepas tu, BBS. Ni sama dengan BBS malam.
BBS Amerika. Okey. Dekat sikit. Ini Artemia Amerika kita panggil. Baby Bronze Ring Premier Artemia. Okey. Hatching rate dia 95%, sangat mudah untuk ditetah macam saya tunjuk dia. Ini daripada lauk masing USA lah. Baru kita bagi nama Amerika. Okey. Berat dia 425 gram. Okey, ni cara-cara guna. Cara-cara simpan ada sini. Okey, macam saya letak garang tadi. Okey, untuk ni Artemia ni, tengok dalam dia. Ni Artemia. Okey, kita buat balik lah. Semalam saya tunjuk dah, hari ni saya tunjuk sekali lagi. Okey, ni kita letak setengah. Yang ni tutup satu sudu. Baik. Dalam masa 18 jam hingga 24 jam akan tetah. Kalau tak tetah, duit anda dipulangkan. Kecuali kesilapan anda. Contoh anda mula-mula guna tetah, lepas tu tak tetah. Sebab apa? Sebab saya simpan luar daripada peti. Sebab benda ni, telur ni, kalau masuk angin, dia tak menetah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.